DBL itu menurut saya impian ya mas. Semuanya tuh soal mental lah gitu. Udah bisa jadi keluarga, udah bisa ngerti satu sama lain. Kayak suatu gift lah yang luar biasa banget. Baru ketemu pas camp cuma 5 hari terus langsung jadi satu tim. Jelas tuh kita tuh jagoan di masing-masing cabang. Kita harus bisa nyesuaiin diri biar bisa jadi satu tim yang solid, yang kompak, yang bisa kerjasama. Menang kalah ya soal belakangan lah. Tapi yang pasti kita rasanya tuh, rasa kekeluargaannya tuh udah ada. Nah, anak-anaknya kompak semua. Ya jarang sih, biasanya di tim putri terus selalu ada masalah, ada dua leader di dalam satu tim. Untuk tahun ini kelihatannya ya ombak banget lah anak-anaknya. Kita dari orang asing jadi sebuah keluarga. Kita lewati susah bareng, dimarahin pagi bareng, bangun pagi latihan, bangun pagi tidurnya malam, latihan sehari dua kali capek. Tapi kita lalu itu semua sama-sama sampai sekarang. SMA tuh cuma mau main DBL, kasar gitu. Jadi DBL udah benar-benar udah masuk ke hati para pelajar, bahkan ke pelatih. Dan emang ini pride-nya besar, jadi siapapun mau. Sekarang bukannya malah ngomong ikram atau apa, tapi kita emang tim Indonesia All Star.